بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda bersama saya, Saiful, di Inspirasi Ilmu. Video pada kali ini adalah siri kedua, sambungan dari video menjawab syubhah cubaan Nabi SAW terjun dari atas bukit. Bagi mereka yang belum menonton siri pertama berkaitan tajuk ini, boleh klik link di atas ini. Kembali kepada tajuk kita. Jika kita amati video dokumentari itu menyebut, sumber dapatan mereka mengenai cerita bahawa Nabi SAW ingin membunuh diri dengan terjun daripada bukit adalah dari riwayat Imam At-Tabari di dalam kitabnya Tarikh At-Tabari dan riwayat dari Ibn Hisham di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk memberi fokus kepada kedua-dua riwayat ini, mari kita lihat sekali lagi dokumentari itu yang disiarkan oleh sebuah stesen TV yang berunsur Islami itu. Malaikat Jibril mendatangi baginda lalu menyuruhnya membaca. Namun, baginda adalah seorang ummi, iaitu buta huruf. Lalu Malaikat Jibril merangkul baginda dengan kuat sehingga baginda sukar bernafas. Perbuatan ini berlaku sebanyak 3 kali. Akhirnya, Malaikat Jibril AS melepaskan baginda dan membacakan ayat 1 hingga ayat 5 dalam surah Al-Alaq yang bermaksud, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia melalui perantaraan kalam, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Amanah terberat yang pernah ada di muka bumi telah terpundak ke atas bahu baginda. Imam Al-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan bahawa tekanan yang dihadapinya setelah menerima wahyu pertama hampir sahaja menyebabkan baginda ingin membunuh diri. Namun baru sahaja baginda mendaki gunung untuk terjun ke bawah, Malaikat Jibril telah muncul dan mengingatkan Nabi bahawa baginda adalah seorang utusan Allah. Setelah Allah menurunkan wahyu kepada baginda dalam beberapa ayat daripada permulaan surah Al-Mudathir, baginda pun memasukkan dirinya ke tengah ranjau dakwah yang kencang dan deras. 23 tahun baginda berdakwah, iaitu 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Masing-masing dalam tempoh dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Jelas kepada kita, dokumentari itu menyebut sumber cerita cubaan membunuh diri oleh Nabi SAW ini adalah dari riwayat Imam At-Tabari dan Ibn Hisham. Jadi mari kita lihat riwayat dari Imam At-Tabari di dalam kitabnya Tarikh At-Tabari. Matan hadis ini agak panjang, jadi saya ambil pada bahagian yang menjadi polemik dan bahagian yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut. Haddasana Ibn Humair qala haddasana Salmah an Muhammad bin Ishaq qala haddasani Wahb bin Kaisan maula Ali Az-Zubair قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل عليه السلام فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في هراء من كل سنة شهرا جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني وأنا نائم بنمة من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت ما أقرأ فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلي بمثل ما صنع بي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم
Qala faqara'tuhu, qala summantaha, summansarafa anni, wahababtu min naumi, wa ka'annama kutiba fi qalbi kitaba. Qala walam yakun min khalqillahi ahadun abghada ilayya min sya'irin aw majnunin, kuntu la'utiqu an anzura ilayhima. Qala qultu innal ab'ada, ya'ni nafsahu, la sya'irun aw majnunun, la tuhadithu biha anni quraishun abadan. La'amadanna ila haliki minal jabali fala atrahanna nafsi minhu, fala aktulannaha, fala astarihanna. Qala faqarajtu uridu thalik, hatta idha kuntu fi wasat minal jabal, sami'tu sawtan minal samai yaqul, ya Muhammad, anta rasulullah, wa ana Jibril. Qala farfa'tu ra'si ila samai, fa idha Jibra'il fi surati rajulin safin qadramaihi fi ufukis samai, yaqulu, ya Muhammad, anta rasulullah, wa ana Jibra'il. Al-Hadith. Berkata Ibn Jarir At-Tabari, telah menceritakan kepada kami Ibn Humaid, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Salmah, daripada Muhammad bin Ishaq, dia telah berkata, telah menceritakan kepadaku Wahab bin Kaisan, maula kepada keluarga Az-Zubair, dia telah berkata, aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair ketika dia berkata kepada Ubaid bin Umair bin Qatadah Al-Laythi, ceritakanlah kepada kami wahai Ubaid, bagaimana permulaan bermula dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kenabian. Ketika datang Jibril alaihi salam, maka berceritalah Ubaid, aku ada ketika dia sedang bercerita kepada Abdullah bin Az-Zubair dan orang ramai yang ada di sampingnya. Dahulu Nabi SAW akan beri'atikaf di dalam Gua Hira sebulan setiap tahun. Telah datanglah Jibril membawa urusan dari Allah. Maka bersabda Nabi SAW, maka dia Jibril telah mendatangi aku ketika aku sedang tidur dengan selimut dari sutera. Padanya ada sebuah kitab. Maka dia berkata, bacalah. Maka aku bertanya, apakah yang perlu aku baca? Maka dia menekan aku sehingga aku menyangka bahawa dia adalah kematian. Kemudian dia menyampaikan kepadaku. Maka dia berkata, bacalah. Maka aku bertanya, apakah yang perlu aku baca? Tidaklah aku berkata demikian, melainkan untuk membalas kembali seperti apa yang dia lakukan kepadaku. Dia berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sehingga firman Allah Ta'ala, dia yang mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui. Baginda bersabda, maka aku pun membacanya. Baginda bersabda lagi, kemudian dia Jibril berhenti dan dia kemudiannya beredar daripada aku. Dan aku terjaga daripada tidurku seolah-olah ditulis di jantung hatiku sebuah kitab. Baginda bersabda, tidak ada satu pun dari makhluk Allah yang aku paling benci, melainkan penyair dan orang gila. Aku tidak sanggup melihat kepada keduanya. Baginda bersabda, aku berkata, sesungguhnya diriku pasti dikatakan seorang penyair atau gila, sehingga orang Quraisy tidak akan bercakap denganku selama-lamanya. Pastilah aku akan menyandar di puncak bukit, dan pasti aku akan melemparkan diriku daripadanya. Maka aku akan pasti terbunuh, dan aku pasti akan berehat. Baginda bersabda, maka aku telah keluar untuk melakukan yang demikian, sehingga aku sampai di pertengahan bukit. Aku telah mendengar suatu suara daripada langit berkata, wahai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril. Baginda bersabda, maka aku mendongak kepalaku ke langit dan aku dapati Jibril di dalam rupa bentuk seorang lelaki yang putih bersih. Kedua kakinya di ufuk langit. Seraya berkata, wahai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku Jibra'il. Boleh rujuk tarikh At-Tabari, jilid 1, muka surat 532 dan 533. Jika kita rujuk kepada matan di dalam riwayat ini, matannya adalah mungkar, bercanggah dengan riwayat yang sahih. Di antara percanggahannya adalah, yang pertama, pertemuan Nabi SAW bersama Jibril AS adalah di dalam mimpi, berbanding riwayat yang sahih, pertemuan mereka berlaku secara yakazah atau jaga, bukannya mimpi. Kedua, jawapan Nabi SAW kepada Jibril AS ketika disuruh membaca, baginda menjawab, apa yang perlu aku baca, menunjukkan bahawa Nabi SAW tahu membaca. Sedangkan Nabi SAW adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Ini bercanggah dengan riwayat yang sahih yang Nabi SAW menjawab, aku tidak tahu membaca, yang menafikan bahawa baginda SAW adalah seorang yang tidak boleh membaca. Daripada segi sanad kepada riwayat ini pula, ada beberapa kecacatan padanya. Pertama, sanadnya mursal kerana Ubaid bin Umair bukan seorang sahabat Nabi SAW. Sebaliknya, beliau adalah seorang tabi'in besar yang lahir pada zaman Nabi SAW dan tidak pernah bertemu Nabi SAW. Beliau meriwayatkan hadis ini terus kepada Nabi SAW tanpa bersambung kepada sahabat, menjadikan sanad hadis ini mursal. Kedua, Salmah iaitu Ibnu Fadl Al-Abrash.
Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang yang benar tetapi banyak melakukan kesilapan dalam periwayatan hadis dan dia membawa riwayat ini bersendirian dan juga bercanggah dengan Ziyad bin Abdullah Al-Bukai, seorang perawi di dalam kitab As-Sirah daripada Ibnu Ishaq dan dari jalur beliaulah Ibnu Hisham meriwayatkannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Al-Bukai adalah seorang yang benar, lagi dipercayai di dalam kitab Al-Maghazi oleh Ibnu Ishaq. Ibn Hisham telah mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya As-Sirah, jilid 1, muka surat 252 dan 253. Beliau meriwayatkannya daripada Ibn Ishaq tanpa tambahan cerita mengenai cubaan membunuh diri Nabi SAW tersebut. Kemungkinan Ibn Hisham membuang sendiri cerita itu daripada kitabnya kerana membantah maknanya yang bercanggah dengan kemuliaan Nabi SAW. Ini diisyaratkan oleh beliau sendiri di awal mukaddimah kitabnya. Dia berkata, dan ditinggalkan menyebut sebahagian apa yang disebutkan oleh Ibn Ishaq di dalam kitab ini, apa yang bukan daripada Rasulullah SAW dan sebahagian perkara-perkara yang akan memburukkan penceritaan mengenainya. Ketiga, Ibn Humayr, namanya Muhammad Ar-Razi. Statusnya di mata ulama adalah sangat daif. Ramai ulama mengatakan dia adalah seorang pendusta. Di antara mereka yang mengatakan begitu adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Jelas kepada kita hadis ini daif pada sanad dan mungkar pada matannya. Hati orang-orang mukmin sudah tentu tidak akan tenang dan membenarkan kata-kata perawi-perawi yang daif pada apa yang mereka sandarkan kepada Rasulullah SAW dalam cubaan baginda membunuh diri, sedangkan Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Maksudnya, sesiapa yang terjun sendiri dari atas gunung lalu terbunuh, maka dia akan tinggal di dalam neraka jahannam sambil terus-menerus menerjunkan dirinya sendiri ke dalam neraka jahannam itu. Dia kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tambahan pula, perawi-perawi yang daif itu bercanggah dengan riwayat penghafaz-penghafaz hadis yang sangat siqah dan sangat dipercayai. Tempoh terputusnya wahyu adalah kerana untuk meredakan ketakutan yang menimpa Nabi SAW ketika kali pertama menerima wahyu. Ianya satu persediaan bagi melalui keadaan yang seterusnya. Kata Ibnu Tulun, hikmah tempoh terputus wahyu adalah membuang ketakutan dan menghasilkan kerinduan untuk kembali. Boleh rujuk Subulul Huda wal-Rasyad fi Sirah Khairil Ibad, jilid 2, muka surat 272. Nabi SAW tidak pernah merasa syak walaupun sedetik mengenai kenabiannya kerana Allah Ta'ala telah mengukuhkan jiwanya dengan wahyu. Dan adapun perasaan takut ketika kali pertama turunnya wahyu menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah seorang manusia biasa seperti kita yang ada perasaan takut. Dan juga kerana beratnya wahyu itu, begitulah juga yang terjadi kepada Nabi SAW setiap kali menerima wahyu selepas daripada itu. Kesimpulan dari riwayat At-Tabari dan Ibn Hisham berkaitan sandaran dokumentari tersebut. Pertama, Imam At-Tabari memang meriwayatkannya tetapi riwayatnya adalah sangat lemah dari segi sanadnya dan mungkar pada matannya. Kedua, Ibn Hisham sama sekali tidak meriwayatkan kisah cubaan Nabi SAW membunuh diri tetapi beliau hanya meriwayatkan mengenai permulaan turunnya Jibril AS itu sahaja. Banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebut kisah ini seperti riwayat Ibn Mardawiyah dan Ibn Sa'ad yang kita tidak bincangkan dan fokuskan di sini kesemuanya. Dan riwayat-riwayat itu semuanya adalah riwayat yang lemah dan bermasalah. Kisah ini juga ada disebut di dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Walaupun diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari yang sudah tentu sahih, tetapi perlu diketahui tambahan di akhir hadis berkaitan cerita cubaan membunuh diri Nabi SAW oleh perawi yang bernama Zuhri dengan lafaz Fima balagana, maksudnya pada apa yang sampai kepada kami. Ini adalah tambahannya sendiri yang tidak sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dan tidak dikira sebahagian dari lafaz yang sahih. Sebaliknya dipanggil hadis mu'allaqat dan bukannya hadis sahih. Untuk maklumat yang lebih detail berkaitan hadis riwayat Al-Bukhari ini, boleh rujuk video oleh Maulana Asri, Dr. Zaimi, Kapten Hafiz dan Ustaz Syihabuddin Ahmad yang saya letakkan linknya di description di bawah video ini. Akhir kata, diharapkan stesen TV tempatan yang ingin membuat dokumentasi berkaitan fakta-fakta ilmiah dan sejarah Islam
perlu lebih berhati-hati dalam rujukan mereka di masa yang akan datang supaya tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat dan fitnah kepada sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton Inspirasi Ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu video kita pada kali ini. Sekiranya anda ingin bergabung bersama kami di Inspirasi Ilmu, anda boleh ikuti Facebook page dan Telegram kami yang saya letakkan linknya di description di bawah video ini. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.